Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk tetap jaga iman, jaga imun, dan jaga income. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang salah satu tanaman hias, yaitu tanaman hias dari pisang-pisangan ya sobat. Banyak yang menyebutnya tanaman ini adalah tanaman pisang Bugis. Nah, ini tanamannya sudah ada di depan sobat semuanya. Mungkin untuk nama ilmiahnya saya kurang tahu ya sobat ya. Mungkin sobat ada yang lebih tahu nama ilmiah dari tanaman pisang-pisangan ini, bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, setahu saya juga tanaman pisang Bugis ini ada beberapa jenis warna. Ada yang warnanya merah seperti ini, kemerah-merahan. Ada juga yang kekuning-kuningan. Serta ada juga yang variegata. Ya, variegatanya itu kuning. Saya pernah lihat juga yang variegata warnanya kuning belang-belang, seperti ada motif coraknya gitu, agak-agak ngeblok. Nah, sekarang kita coba bahas dulu tanaman pisang Bugis berwarna merah ini. Untuk daun-daunnya bisa sobat lihat seperti ini, dia ada serat-seratnya, cukup cantik juga ini ya sobat. Serat-seratnya seperti ini, ada warna putih-putihnya serat-seratnya, dan pinggiran-pinggirannya berwarna kemerahan, serta bagian tengah atau tulang daunnya ini berwarna merah, merah muda ini ya sobat. Ini bisa sobat lihat serat-seratnya seperti ini, bagian atas daunnya. Ini cukup cantik ya sobat, juga dijadikan tanaman hias. Dan untuk bagian bawahnya bisa sobat lihat seperti ini, berwarna merah seperti ini sobat ya. Merahnya lebih terlihat terang di bagian bawahnya daripada di bagian atasnya. Dan untuk serat-seratnya bagian bawah bisa sobat lihat seperti ini. Tulang daunnya terlihat sangat merah sekali ya sobat ini, bagian bawahnya. Dan bagian batangnya ini yang sudah agak besar ya sobat, lumayan besar ini. Saya kurang tahu bisa sebesar apa tanaman pisang Bugis ini. Nanti mungkin jika sudah sangat besar bisa kita coba update lagi. Dan ini adalah batang-batangnya. Batangnya seperti ini, belang-belang merah hijau. Dan untuk pisang ini tidak bisa berbuah seperti pisang pada umumnya ya sobat ya. Jadi hanya hiasan saja seperti ini. Dan untuk cara perawatannya dia bisa dibilang cukup mudah ya sobat. Tadinya ini ditaruh di luar di tempat panas, full matahari seperti itu. Masih bagus lah pertumbuhannya, cuman agak-agak bolong-bolong dimakan belalang. Jadi saya pindahkan ke yang lebih teduh di bawah naungan paranet. Dan untuk hamanya biasanya dia dimakan belalang ya sobat ya. Ini bisa sobat lihat bolong-bolong seperti ini. Belalang sangat suka dia dengan daun dari pisang Bugis ini. Perawatannya juga cukup mudah dia. Untuk penyiraman biasanya saya jika tidak hujan itu sekitar 2 hari sekali. Dan untuk media tanam di sini saya menggunakan campuran dari sekam bakar, sekam mentah, ada kokopitnya juga, serta pupuk kandang. Dan untuk pupuk lainnya bisa menggunakan pupuk NPK ya sobat.
Kemudian untuk perbanyakannya, dia bisa menggunakan pemisahan anakan. Nah, jadi jika yang sudah besar akan ada anakannya seperti ini. Ini anakannya sudah bisa dipisah ya sobat ya. Ini juga dia sudah bisa dipisah yang besar ini. Ini juga ada lagi yang sudah besarnya. Tinggal dipisah aja, dipotong, yang penting dia akarnya sudah cukup banyak, bisa kita pindahkan. Dan untuk harga pisang Bugis yang berwarna merah seperti ini masih cukup terjangkau ya sobat. Untuk saat ini di daerah saya masih di bawah 100 ribuan lah harganya, mungkin sekitar 50-80 ribu untuk yang ukuran seperti ini. Kembali lagi tergantung di mana sobat membelinya ya, karena setiap tempat mungkin ada perbedaan harga, dan juga lihat juga dari kondisi tanamannya, serta tidak ada kemungkinan juga kalau di waktu-waktu yang akan datang harganya bisa lumayan tinggi. Nah, mungkin sekian dulu sobat untuk video kali ini. Ini saya cukup sarankan untuk dijadikan tanaman hias karena lumayan bagus juga. Karena awalnya saya mengira ini adalah tanaman aglonema, karena saat masih kecil dia sangat mirip dengan aglonema, dan juga serat-seratnya juga agak-agak mirip dari aglonema apa ini ya, seperti Pride of Sumatra mungkin. Nah, sekian dulu untuk video kali ini ya sobat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.